Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Lela atau Lela. Di sini aku bakal speak up dan klarifikasi atas tersebarnya video tersebut. Sebelumnya aku minta maaf atas kejadian ini dan membuat onar semua media sosial. Jadi awal mula aku buat video itu 3 bulan lalu, pacarku meminta video tersebut dan aku menolak untuk membuatnya. Dan aku dan dia cekcok atas dasar untuk video tersebut, dan pada akhirnya pacar aku mengirim video dia duluan untuk meyakinkan aku biar percaya dan berani. Dan akhirnya selang sehari aku pun kirim video itu lagi dengan adanya muka aku. Dan asal kalian tahu, video ini dibuat dan dikirim sekitar 3 bulanan. Dan video ini juga bersifat privasi antara aku sama Virji. Halo, aku Virji. Mau jelasin alasan tersebarnya atas video tersebut. Posisi waktu itu aku lagi turnamen offline sama tim berlima. Selesai dari turnamen, kita orang minum. Dan aku pun posisinya lagi tinggi. Dan gak sadar sampai ketiduran. Waktu itu, HP aku lagi dipinjem si N buat latihan bareng si R. Si R pinjem HP aku ke si N, dan si N bilang HP aku dibawa ke kamar sebelah sampai pagi sama si R. Dan si R pun mengirim video Lele ke HP si R. Aku jelasin di sini kenapa si R tahu video Lele, karena aku pernah menunjukkan kepada mereka tanpa mengirimkan secara langsung berbentuk video. Setelah pulang dari Palembang, si R nongkrong sama teman-temannya, dan salah satu temannya yang berinisial B ada yang mengetahui video Lele di HP si R. Dan si B ngirimin video Lele secara diam-diam dari HP R ke HP si B. Dan disitulah si B mulai menyebarkan video tersebut kepada orang-orang dan sampai kesebar seluas ini. Semoga penjelasan dari gue cukup. Terima kasih.